Sebelum kalian mulai videonya, pastikan kalau kalian bisa subscribe channelnya si Kajumasan Gaming. Dia adalah kawan gua. Ya, kalian tinggal search aja di YouTube Kajumasan Gaming atau kalian tinggal cek di link deskripsi. Dia membahas tentang game yang akan rilis nanti dan dia juga membahas tentang Ultraman atau Tokusatsu sama seperti gua. Jadi dia membahas tentang, anggap saya bocoran, tentang Ultraman RNB dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channelnya si Kajumasan Gaming, oke? Kalau kalian udah subscribe, silahkan nonton videonya, oke? Oke, ini dia. Woli Bukalibar. Ya, ke belakang, coy. Salah tempat kita, coy. Trial Hero, kita bisa pakai apa ini, guys? Ultinya kah, guys? Yo, halo guys, by the way, and yaps, kali ini kita bakal main game Ultraman 3 versus 3 seperti yang kayak kemarin gue bermain. Ya, kita bakalan lanjutin aja game ini karena game ini gue udah janji gue bakal buat part 1, part 2 sampai gue tamat game ini. Dan yaps, kemarin gue udah apa ini gue nggak tahu juga. Dan yaps, kemarin kita mendapatkan mirror. Kayaknya gue kasih mati kipas angin aja, guys. Oke, kayaknya yaps, kemarin gue dapat Mirror Knight Ultraman 3 sama Ultraman Cosmos Corona Mod. Yap, dan sekarang gua bakalan dapatin Ultraman Dyna. Kita bakalan coba, guys, oke? Okay? Langsung aja kita play gamenya. Nah, di sini kita kemarin udah sampai ke arena yang ketiga. Jadi kita langsung aja lanjut ke arena ketiga. Jadi arena ketiga kita lawan Glen Fire. Okay, jadi ya yes, gua bakalan lanjut aja game ini. Ya, seperti biasa link downloadnya ada di deskripsi, kalian bisa cek aja di deskripsi buat kalian yang mau download game ini, karena kemarin ada yang komen bilang, bang ini kok nggak ada di Play Store. Jadi kalian wajib cek di deskripsi sebelum nonton video gua, oke? Jadi ya, di sini kita langsung saja bermain gamenya. Oke, di sini kita lawan S Killer ya, Ultraman S Killer. Jadi ini seperti biasa masih gampang, guys. Haya pak video. Oke, di sini gua berharap, waktu itu gua kira Ultraman 3 bisa berubah jadi yang power type sama si oh my god sky type. Tapi kayaknya nggak bakalan bisa. Gua juga nggak tahu kenapa. Oke, gua di sini bakalan coba untuk mendapatkan Dyna. Mudah-mudahan bisa ya, guys, oke? Mudah-mudahan aja. Gua nggak tahu, kalau nggak bisa ya berarti nggak usah dapat lah. Oke, jadi di sini kita langsung aja serang monster ini. Monster Janam. Oke, jadi oke. Mampus. Oke, guys, untuk buat kalian yang bilang, bang main game Kamen Rider, nanti gua main. Oke, kita lawan Glen Fire. Buat kalian yang komen bilang, bang main game Kamen Rider dong, bang aku main Ultraman aja nanti. Oke, tungguin aja, pasti gua bakal main Kamen Rider, guys, karena waktu itu kan gua udah main Kamen Rider, udah banyak juga gua bermain, guys. Dan sekarang gua coba untuk bermain Ultraman, ganti-ganti, coy. Enggak, gue main ganti-ganti, coy, nggak Ultraman, nggak Kamen Rider terus, gue ganti-ganti, oke? Okay? Kan Kamen Rider waktu itu gue udah main Agito, Kuga, Ryuki, sekarang kita bakal coba main Ultraman. Apa nih, guys? Oke-nya ini kalau kita mau beli, tapi ya gue nggak punya uang, coy, gimana mau beli? Tapi ini keren banget, guys, tapi ya mau gimana lagi, gue nggak punya uang, coy, gimana mau beli? Oke, okay, di sini kita dapat box lagi. Ya, nggak dapat Ultraman Glen Fire, coy. Gak apa, berarti ini kayaknya kita nggak bakalan bisa dapat Ultraman Dyna kayaknya. Kayaknya sih. Jadi sih gua bakalan coba di hero, apakah kita bisa membeli hero atau tidak. Oke, kita coba kasih kembali dulu, kita akan mencoba apakah kita ini apa anda. Oke, ini kita coba membuka ke hero, apakah kita bisa membelinya. Oh my god. Oh, ini keren banget, coy, sumpah dah. Sumpah dah ini. Oh my god. Oh my. Ada skinnya, coy. Ada skin Ultraman. Wah, ini gua tuh. Ah. Wow. Oh my god. Ntar gue baru tau beneran, kemarin gue gak tau kalau bisa tekan, ternyata ini ada skin Ultraman-nya.
Ada skin juga Gomora. Oh my god. Oh, ini wajib beli, guys. Gua bakalan, oh my god. Gua yakin MOBA terkeren bagi gua ini udah, guys. Ini MOBA terkeren bagi gua. Ultraman. Ultraman itu semua kalah, guys. Ini MOBA terkeren, coy. Yang dengan buat kalian yang penggemar, bukan penggemar Zero Beyond, berarti Jit ada dong. Tapi di sini anehnya Jit enggak ada, guys. Tuh. Di sini padahal di sini ada Zero Beyond tuh, guys. Inkarn mang sempain keren. X. Oh, pokoknya kita langsung aja. Di sini kita bisa pakai, guys, atau enggak? What? Kenapa ini, guys? Oke. Kita bisa pakai trial, guys. Kita bisa pakai trial, guys. Mungkin ini trialnya. Jadi kita gua enggak mau pakai trial, gua bakalan coba usahain dapat hero-hero yang ada di situ, oke? Jadi abis kita tunggu aja sampai loadingnya selesai. Jadi sumpahin gue masih keren banget ya, beneran. Ultraman Nova, oke. Di sini dia ada. Menurut gue nggak tahu. Menurut kalian itu, gue pasti kalian bilang ini bisa ngalahin Mobile Legends sih. Bagi gue, menurut gue, guys. Skin semua Ultraman ada, coy, skinnya. Burn Might, oh my goodness. Apakah ini di sini kita bisa, gua enggak tahu juga kita bisa beli atau enggak. Kayaknya kita harus dapatin sendiri, itu yang agak susah, by the way. Ini kita kembaliin aja ya. Yes, kita lanjut aja story-nya daripada kita ngelihat hero-hero. Oke, kita kembaliin aja. Nanti gua pengen lihat hero satu per satu, guys. Nanti hero-nya seperti apa? Nah, Ultraman 3 nih kita bisa ganti enggak, guys? Tunggu. Kita gua masih mau cari. Oh, ini kosennya, guys. Ini semua gua baru tahu di sini, guys, beneran. Gua ingin mencoba cek-cek apakah ada yang keren gitu, deh. Tadi dia bisa itu, guys. Oh my god. Bisa pakai, kita coba pakai power type. Yang ini kita coba pakai yang ini, guys. Oh, harus beli, guys, tuh. Harus pakai diamond, guys. Diamond kita 0. Ya, enggak bisa beli dong, coy. Ini juga harus pakai diamond, kan? Tuh kan. Ya, terpaksa kita bermain aja, guys, oke. Enggak apa-apa lah. Oke, kita akan lanjutkan lagi game-nya. Kita lawan Dina di sini, guys. Kita lawan Dina. Oke, jadi kita tungguin aja sampai loadingnya selesai. Itu ini game-nya keren banget, gua enggak nyangka. Padahal ini bukan Suburaya yang buat, tapi bisa sekeren ini game-nya, coy. Apa nih, guys? Oh my god, kita pakai Ultraman Orb Origin, guys. Siap enggak lu? Oh my goodness. Mampus lu. Oh my god. Ini keren banget, guys. Kita bisa pakai Orb Origin-nya. Oh, ini Attack King X yang dia Ultraman X sama Ginga kayak. Gua lupa namanya, guys. Pokoknya ini apaan? Oh, VIP ini, guys. Wedew. Oh my goodness. Oh my god. Ini keren banget, coy. Sumpah dah. Ini gak bisa ke sini. Oh, belum mati ini, guys. Set. Haya. Oke, ini dia. Wolibu Kalibar. Ya, ke belakang, coy. Salah tempat kita, coy. Oke, jadi sini kita langsung aja lawan. Haya. Ya, Oke. Kayaknya kita lawan Dina di sini. Oke. Ini fake Dina, kita panggil aja fake Dina, guys. Ayo lu. Dina mah kalah dari Oppo Origin. Hancurkan lu. Oke, jadi di sini kita kayaknya bisa pakai
Trial Hero, kita bisa pakai apa ini guys? Ultinya kah? Ultinya kah guys? Ultinya, oh bukan coy coy. Oh tadi kita pakai itu guys, kayak promo-promonya gitu. Jadi kita bisa kalau mau apa kita tinggal beli aja nih guys. Tapi gue ya masalahnya gue nggak punya uang coy. Gue gimana? Aduh, gue nggak mau beli. No. 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 What this heck this game? Nge-lag coy. Nge-lag. Nge-lag dong. Enggak. Oke, jadi sini kita kayaknya ini musuh terakhir kita. Lihat, gua pencet dari tadi itu enggak mau. Oke, bintang 3. Jadi di sini itu tadi kita enggak dapat, kita enggak bisa, kita enggak dapat old originnya, tapi kita apa nih, guys? Oke, jadi sini mereka suruh pencet ya, kita pencet lanjut aja. Nah, memori penuh kan? Sip, enggak lu. Sip, enggak lu. Oke, kita tunggu sampai game ini selesai. Apa nih, guys? Ya, gua gak mau beli dong. Gua udah pernah coba itu, coy, coy. Buat apa juga beli ini, guys? Kita kan udah ada ini, guys. Ya, kayaknya kita lanjut aja bermain gamenya, oke? Di sini kita lawan Gomora. Ya, Gomora. Oh ya, Gomora. Oke, saatnya kita melawan Gomora-san. Oke, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita masih dalam gamenya. Dan ya, kita pakai Ultraman 3 seperti biasa, guys. Haya! Tenang super. Kalau di tempat-tempat arena yang kayak gini gue agak susah cari guys. Di mana? Karena ini terlalu luas ini coy. Hanya lu lagi ya robot-robot jahanam. Kalau di Ultraman Mebius mereka nggak bisa mati coy. Oh ini Dark Club Zero. Dark Club Zero maksudnya. Haya. Haya, haya, haya. Haya. Haya, haya, haya. Tenang super. Tang. Mampus lu, mampus. Kita pakai Mirror Knight. Ho, ho, ho. Super Lightning. Aduh. Ya, kesal pencet pengaturan, coy. Ya, Kenapa ini dong? Bedoy, baterai gue tadi agak lemas dikit gue lihat, nggak tahu kenapa. Baterai gue itu, ya. Yeah. And